Halo Crossbars, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Pernah gak sih kalian yakin tentang suatu hal dan merasa mengingatnya dengan baik? Padahal hal itu ternyata salah atau bahkan gak pernah terjadi. Kalau iya, berarti kalian lagi ngalamin Mandela Effect. Nama fenomena ini berasal dari banyak orang yang meyakini bahwa Nelson Mandela telah wafat di penjara tahun 80-an. Padahal Mandela wafat tanggal 5 Desember 2013. Klaim Mandela Effect ini juga dihubungkan dengan teori Parallel Universe, teori fisika kuantum yang berawal dari pernyataan seorang blogger dan juga konsultan paranormal Fiona Broom. Dia beranggapan ada kenyataan yang berbeda dengan apa yang tertulis di buku sejarah dan banyak hal yang mengalami fenomena serupa. Nah, berikut ini ada beberapa tes untuk ngebuktiin apakah kalian terkena Mandela Effect atau enggak. Tapi syaratnya kalian nggak boleh cek Google dulu ya. Tapi manfaatin ingatan kalian aja. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Kalian pasti pernah bermain Monopoly kan? Nah, di Monopoly ada maskot seorang bapak-bapak yang sedang membawa uang. Ya manakah gambar tersebut yang benar? Apakah yang memiliki kacamata atau enggak? Jawabannya yang benar adalah pria tersebut tidak memakai kacamata guys. Karena pailit. Kalian pasti udah nggak asing kan dengan logo Volvo, salah satu perusahaan sarana angkutan dari Swedia ini? Nah, kalian coba tebak, apakah logo Volvo ini berupa lingkaran dengan tanda panah atau lingkaran aja? Ternyata guys, banyak orang yang berpikir kalau logo Volvo itu hanya berbentuk lingkaran, padahal yang benar itu lingkaran dengan tanda panah. Uniknya, jika kita lihat ataupun mencari di Google, kita akan menemukan logo Volvo berupa lingkaran dengan anak panah menunjuk ke atas secara diagonal ke kanan. Nah, kalau kalian mengalami hal yang sama, mungkin kalian terkena efek Mandela. Padahal Volvo sendiri sejak awal membuat logo memang sudah memakai tanda panah. Lalu, kenapa ya orang-orang banyak yang berpikir kalau logonya cuma lingkaran aja guys? Ayo, pergunain lagi ingatan kalian. Yang manakah lambang bendera Inggris yang benar? Nomor 1 dengan garis-garis simetris atau nomor 2 dengan garis tidak simetris? Ternyata, yang benar adalah yang nomor 2 guys. Gimana, bener gak? Atau ada yang masih salah tebak? Pasti dari kalian ada yang pernah nonton serial kartun Curious George kan? Nah, coba inget-inget, yang manakah gambar George yang benar? Jawaban yang benar adalah yang ini guys, karena George tidak memiliki ekor. Gimana, jawaban kalian benar nggak? Kalau kalian anak 90-an pasti tahu film Persahabatan ini kan? Nah, coba kalian ingat-ingat, di antara kedua judul ini mana yang paling dominan di memori kalian dengan judul film ini? Sex in the City atau Sex and the City? Pasti banyak di antara kalian yang menyebutnya Sex in the City kan? Coba deh kalian search di Google dengan kata kunci Sex in the City. Pasti kalian makin bingung dengan hasilnya. Candace Bushnell merupakan seorang novelis dan produser TV yang menulis buku bestseller tersebut dan diangkat menjadi series di HBO. Kalau kalian search di Google, di website resmi si penulis ini tertulis Sex in the City. Dan informasi tersebut sudah dibuat sejak tahun 2000. Tapi coba deh kalian ketik sexintesity.com dan apa hasilnya? Jika kalian klik link itu, maka tertera di link judulnya menjadi hbo.com/sexandthecity. Masa sih perusahaan sekelas HBO membuat kesalahan saat membuat domain? Mungkin ini juga bertanda kalau para karyawan HBO juga terkena Mandela Effect saat membuat domain tersebut.
Coba sekarang gunain ingatan kalian ya. Manakah logo Looney Tunes yang benar? Apakah yang kiri Looney Tunes yang menggunakan huruf O atau Looney Tunes yang kanan? Nah, kalau kalian memilih yang kiri, berarti kalian terkena efek Mandela. Karena yang sebenarnya itu adalah yang kanan. Pada kata Tunes, tidak menggunakan huruf double O. Ada dua gambar Pikachu nih guys. Coba kalian ingat lagi manakah gambar Pikachu yang benar. Apakah yang kiri atau yang kanan? Jawabannya adalah yang kanan guys. Pikachu nggak pernah punya ekor dengan ujung berwarna hitam ya guys. Jadi kalian yang masih salah kayaknya kena efek Mandela nih. Kalau dari logo minuman soda favorit ini, mana coba yang benar? Apakah di tengahnya yang ada titik, strip, atau gelombang? Nah, jawaban yang benar adalah yang memiliki tanda titik di tengah. Pasti kalian banyak yang kena efek Mandela nih, makanya masih salah. Siapa di sini penggemar wafer coklat KitKat? Coba sebagai penikmat snack ini, kalian ingat lagi deh, yang mana logo KitKat yang benar? Selamat, kamu tidak terkena efek Mandela. Karena logo KitKat tidak memiliki tanda hubung atau strip. Jadi kalian yang masih jawab KitKat pakai tanda strip, berarti kalian terkena Mandela efek tuh. Pasti kalian pernah melihat logo ini kan? Dari kedua logo tersebut, yang manakah logo yang benar? Jawaban yang benar adalah yang ini guys. Pasti banyak kan dari kalian yang mengingat bahwa logo itu tidak memiliki garis pemisah, padahal nyatanya sebaliknya. Karena yang sebenarnya itu memiliki garis pemisah di bagian tengahnya sejak awal pembuatan logo sampai sekarang. Kayaknya Mimin juga kena efek Mandela nih. Saya ingat Mimin punya pacar. Tapi kenyataannya,